Burung yang mana, Ti? Yang warna Megan ya? Megan Slap ya? Nah, kemarin kan udah habis giringannya. Nah, karena kita udah main, sekarang kita mau main apa, kembaliin dulu karena harus kembali ke kandangnya. Udah enggak giring ya? Eh, burung yang pelontong udah dapat kan kemarin kan? Iya, nanti kita cari yang betinanya. Yuk, teman-teman, kita kembali lain lagi nih. Kepatinya Mbak Usu nih, udah hampir seminggu nih. Halo Mbak Usu, waduh, baru bangun nih Mbak Usu ya? Pagi, baru bangun Mbak Usu. Waduh. Eh, Ti. Oh, nebas-nebas. Tuh, lihat nih. Ini rumahnya Mbak Usu, teman-teman ya. Loh, hijau. Wah, lihat nih, banyak penghijauan. Yuk, Ti. Teman-teman, kita ke atas balikin merpatinya Mbak Usu nih. Yuk, teman-teman. Nggak ikut lagi, siap-siap. Mau mandi katanya tadi. Oke. Oke, teman-teman. Pak Pati sama Bi sama Mbak Usu udah naik ke kandang lagi nih. Nih, yang belum lihat kemarin kontennya kita di kandang Mbak Usu nih. Wih, di... Kandangnya ini nih. Ini burungnya burung ini aku tilang ya. Iya. Tuh ada 3 ekor. Yang di atas juga ada, Mbak Usu. Oh, ini kandangnya yang ini ya. Tuh lihat tuh, teman-teman, dibikinin kandang kayak gini dong. Ini kosong. Wah. Ini yang kemarin kita pinjam yang ini. Tih, ambil tih. Kembali lagi tih. Tih. Nih, Mbak Usu, pelan-pelan, Mbak Usu. Yang ini ya. Nah. Masukin tih. Awas, masih giring enggak tih? Coba lu lihat tih. Coba. Yang hitam ada satu lagi yang itu. Nah, teman-teman, kita ambil lagi nih yang Megan. Up. Udah nih, sampai nggak? Wih, cepat nih. Nah, iya, dia mau makan. Oh, jagungnya gede-gede di sini Mbak Usu ya, tuh teman-teman tuh. Beda nggak tuh? Ambil masuk nih. Nah, dapet kandang. Lihat nih. Udah apa kandang. Oke, udah masuk ya. Udah kembali ke kandangnya. Sedangkan yang kemarin merpati yang kita beli yang di sini sudah dapat satu, teman-teman. Yang jantannya, yang betinanya belum. Nih kandangnya Mbak Usu. Ih, ada burung apa lagi nih, Tih? Hah? Oh, ini bukan. Oh, ini pegutut. Ada dua tuh. Suhu kalau kata orang punya, teman. Niat banget ya kandangnya nih. Lihat tuh, ada dua pegutut. Ini ada merpati lagi nih. Oh iya, kemarin ya. Tuh. Mbak Usu gak miara ayam, Mbak Usu? Gak miara ayam? Iya, kan ayam bisa dimakan. Ya, Mbak, ya, Tia? Oh, karena gak dilepas ya? Ini kabarnya gimana nih? Anaknya masih hidup gak nih? Nah, teman-teman, kita sambil lihat anakan merpati ya. Oh, tuh teman-teman tuh lihat tuh. Tuh anakannya itu lihat nih. Udah seminggu kali ini kayaknya nih. Badannya udah seminggu lebih. Udah seminggu nih, tapi kecil ya badannya ya. Di gondoknya gemuk nih. Iya, itu karena dia masih penuh bau. Ya, Bang Busuk. Dibuka bau. Nah, teman-teman lihat ya, ini udah seminggu lebih nih anakan yang bawa merpatinya ini ya. Kayaknya sih ini warnanya nih ya, warna silver nih kayak bapaknya, lihat tuh. Oh, cakep ya. Nah, betinanya jembros putih, kayaknya silver. Anakannya kayaknya ikut bapaknya nih. Tapi ada ibunya juga nih, ada selap putihnya tuh. Nah, teman-teman, habis itu gimana nih, kita lihat dulu nih kandang yang kayak merpati ini nih, gimana nih? Dia udah apa kandang ya, Mbak Usu? Ya? Udah apa kandang ya ini ya? Tuh, teman-teman, dia kembali lagi ya. Kemarin kita pinjam karena masih giring, saya udah mangkat, jadi kita balikin lagi nih ke kandang aslinya. Nah, sedangkan yang ini telurnya nggak jadi ya, Mbak Usu ya? Coba dipecahin, Mbak Usu. Coba aja ada anaknya. Oh, tuh teman-teman, ini yang warna pelontang ya. Udah nggak ada anaknya, tapi udah gelap. Gagal nih kayaknya nih. Nah, jadi sekarang kandang Mbak Usu kosong nih. Mau diisi apa Mbak Usu yang ini? Oh, gitu. Yang ini ya? Nah, nanti kalau ada anak, pindahin lagi ke sini. Wah, Mbak Usu bertenang. Nanti kalau banyak burungnya kita pinjam lagi, Mbak Usu. Kemarin yang ini berhasil nih kita main ini. Mbak Usu udah lihat belum videonya? Bisa diterbangin, dia datang sendiri. Nah, kemarin udah di waktu pas di rumah Pontianak, di rumah Atuk udah bisa nih di kelepek sama Fatih datang ngejar, udah dilatih sama Fatih. Bentar. Oh gitu. Nah, makanya siapin ini Mbak Usu, apa namanya? Jerami-jerami nih kayak gini nih Mbak Usu nih ya. Nah, rumput. Nah, kalau gitu kalau tikus masuk berarti lubangnya harus ditutup nih. Masuk banget, kan gelap. Tuh, teman-teman. Oh iya, tutup. Mam kan gelam, sini nggak ada lampu. Ini jadi tempatnya kayak gini ya kandangnya ya.
Ini Mbak Usu bikin kandang gini habis berapa nih Mbak Usu? Mahal enggak Mbak Usu bikin kayak gini Mbak Usu? Oh, kasih 50 ribu tuh. Oh, gitu. Jadi modal 50 ribu, kayunya dapat dari mana Mbak Usu? Oh, ada yang bekas bangunan, diambil, daripada enggak dipakai, dibikin kandang. Tuh. Masih ada kayu-kayu bekas nih, kreatif ya teman-teman ya. Waduh, banyak bener mau diapain? Kan tapi kan banyak Mbak Usu nanti, jadi repot dong Mbak Usu. Kalau bisa sih ayam aja Mbak Usu, langsung bisa dimakan. Oh, tidak bisa dia mati ya? Mati. Berarti mati ya kalau di sini ya? Oh gitu. Ini kalau ini belinya gimana nih? Kaget nih. Makanannya dedak yang Mbak Usu ya? Pepaya, pisang tuh. Nah, banyak menunya teman-teman. Ini tadi kemarin kita beli jagung sekilo 12. 11 ya nggak salah ya jagung. Bawa sih beli berapa sih nih jagung? 10 ribu aja. Oh 10 ribu. Nah biasa 5 ribu. Tuh dia udah hafal kandang tuh. Jadi dia walaupun dibuka nggak apa-apa bawa sih ya. Pasti balik ya. Kalau yang pelontang yang itu apa nggak yang itu? Apa? Apa juga? Nah sekarang yang membuat pelontang udah hafal rumah Ato, Atonya Fatih. Walaupun dia hilang apa lepas, dia udah ingat rumahnya Ato Fatih. Dia bakalan di situ terus. Nanti kalau bawa sulit, lihat ya si pelontang di atas genteng. Nah tadi malam, kemarin malam tuh kita lihat di sini bawa sulit lagi nongkrong malam. Langsung tadi pagi diambil, sup dapat loteng. Nah tapi betul, bukan atas itu di dekat pintu. Nah jadi alhamdulillah dapat Fatih pelontangnya. Ini Fatih mau ngapain nih Tih? Udah. Ingat kandang ya. Tapi dia 3 hari. Mbak Usu 3 hari udah hafal rumah Ato dia. Walaupun dia terbang-terbang jauh, dia tetap balik. Nah, tapi tadi pagi udah dapat satu tuh ya. Udah dapat satu, tinggal satu lagi yang belum ketangkap. Nanti malam kita coba lagi tangkap lagi. Jantan. Yang warna pelontang yang putih. Pelontang belum dapat. Yang betinanya belum dapat. Nah. Lepas. Jantan udah dapat. Gitu ya teman-teman ya, alhamdulillah nih merpatinya. Makasih banyak Mbak Usu udah dikembaliin merpatinya sesuai janji Fatih dikembaliin. Kalau yang itu kan udah dibeli ya, berarti punya Ato nanti ditinggal di sana biar ada kenangan-kenangan buat Ato sebelum Fatih pulang ke Depok nanti. Wedah Tih, gitu aja. Habis ini kita mau jalan-jalan lagi keliling kota Pontianak teman-teman. Oke kalau gitu Tih, pamit ke teman-teman. Oke teman-teman, hatur nuhun matur suwun. Sampai jumpa di video Fatih Zain Ramon Family berikutnya. Ayo Fatih, merpati boy. Joske.